Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kita kembali lagi di channel Nostalgia HR. Nah teman-teman semua, sebelum ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe dulu channel ini karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian tahu kalau channel ini update video terbaru. Di awal cerita, Arya Sena datang untuk mencari Jaka Tingkir. Di sini Jagabaya pun langsung menghadang Arya Sena. Di sini Arya Sena menanyakan Jaka Tingkir pada Jagabaya. Tidak lama kemudian Jaka Tingkir pun datang menemui Arya Sena. Di sini Arya Sena mengajak Jaka Tingkir untuk bergabung dengannya, namun Jaka Tingkir menolak ajakannya Arya Sena. Di sini Arya Sena pun langsung menyerang Jaka Tingkir. Di pertarungan ini Arya Sena kalah oleh Jaka Tingkir dan dia pun tewas. Sementara itu Jaka Tingkir dia terluka parah. Di sini si Dadung langsung membawa Jaka Tingkir untuk diobati. Tidak lama kemudian datanglah gurunya Jaka Tingkir langsung mengobati Jaka Tingkir. Sementara itu ayahnya Arya Sena dia marah besar pada Jaka Tingkir yang telah membunuh anaknya. Di sini dia pun akan balas dendam pada Jaka Tingkir. Di sini dia pun mulai mengatur rencana untuk membunuh Jaka Tingkir. Sementara itu Jaka Tingkir sudah sembuh, dia pun langsung pergi untuk menemui ayahnya Arya Sena. Di sini Jaka Tingkir pun langsung diserang oleh anak buahnya Cadas Pangeran. Ya.
Di pertarungan ini para anak buahnya Cadas Pangeran mereka pun kalah. Setelah pertarungan selesai, Jaka Tingkir pun langsung kembali ke desa. Setelah sampai di desa, Jaka Tingkir pun kaget melihat para warga telah tewas karena diserang oleh anak buahnya Cadas Pangeran. Di sini Jaka Tingkir pun langsung pergi ke tempatnya Cadas Pangeran untuk membalas perbuatan mereka. Di pertarungan ini ayahnya Arya Sena pun kalah oleh Jaka Tingkir dan dia pun langsung dibawa pergi oleh Cadas Pangeran. Di sini ayahnya Arya Sena pun terluka parah karena terkena pukulan Jaka Tingkir. Di sini Cadas Pangeran dibantu oleh temannya, dia pun langsung mengobati anaknya. Jahanam sekali murid Kalijaga itu. Mampu membuat kita berdua mengerahkan tenaga seperti ini. Luka dalamnya sudah sembuh. Sementara itu Jaka Tingkir sedang di perjalanan, dia akan menyelamatkan si Dadung dari tawanannya Cadas Pangeran. Dia pun langsung diserang oleh anak buahnya Cadas Pangeran dan pertarungan pun terjadi. Di pertarungan ini anaknya Cadas Pangeran kalah oleh Jaka Tingkir dan dia pun tewas. Tidak lama kemudian datanglah Cadas Pangeran langsung menyerang Jaka Tingkir. Yeah.
Di pertarungan ini Cadas Pangeran pun mengeluarkan ilmu pamungkasnya. Dia pun berubah menjadi Kalajengking Raksasa untuk menyerang Jaka Tingkir. Di sini Jaka Tingkir pun kewalahan menghadapi Cadas Pangeran. Tidak lama kemudian datanglah Sunan Kalijaga langsung melawan Cadas Pangeran. Di pertarungan ini Cadas Pangeran pun kalah oleh Sunan Kalijaga dan dia pun pergi melarikan diri. Sementara itu Jaka Tingkir dia berterima kasih pada gurunya karena telah membantu melawan Cadas Pangeran. Di sini Sunan Kalijaga pun langsung menyuruh Jaka Tingkir untuk menemui Panembahan Ujung Kulon.